Pemirsa, berbagai cara kreatif dilakukan dalam mengemas hajatan Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih, KPPS di 3 TPS di Banjar Belumbang, Desa Penarungan, Mengwi, Badung, berpakaian unik Tari Arje sesuai cerita rakyat Bali Cupa Gerantang. Menariknya, cerita Cupa Gerantang memiliki pesan moral, sindiran masyarakat terhadap sifat rakus dan tamak seorang pemimpin. Cara unik dilakukan masyarakat Bali dalam menyambut perhelatan pencoblosan pemilu 2024 14 Februari 2024. Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di 3 TPS di Banjar Belumbang, Desa Penarungan, Mengwi, Badung, kompak mengenakan pakaian pertunjukan kesenian khas Bali, Tari Arje, sesuai dengan cerita rakyat Bali Cupa Gerantang. Diangkatnya cerita Cupa Gerantang ini seolah memberi pesan moral kepada masyarakat terkait sifat rakus dan tamak seorang pemimpin. Di mana sifat tamak tersebut akhirnya dikalahkan dengan sifat dharma atau kebaikan. Selain menampilkan tematik cerita rakyat Bali, khusus di TPS 19 Banjar Belumbang, seluruh anggota KPPS diisi oleh kaum perempuan. Jadi cuman kami cuman sifatnya untuk melestarikan apa-apa adanya tari tradisional yang sudah tumbuh di desa kami, khususnya Banjar kami dari dulu. Makanya kami pakai tema ini biar artinya generasi muda lebih mengenal lagi bahwa kami punya tarian tradisional di sini. Biasanya tadi kita rias start dari jam 3 pagi. Ada 21 semua yang berias, periasnya ada sekitar 4 orang. Bu, ini memang kesan Fram sengaja ditonjolkan, Bu, ya? Iya, untuk menonjolkan ciri khas kami, cupaknya. Tak hanya petugas KPPS, para pemilih di Desa Penarungan juga kompak mengenakan busana adat Bali saat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Pemakaian busana adat Bali saat pencoblosan pemilu 2024 juga bentuk nyata komitmen masyarakat Bali terhadap pelestarian adat, seni, tradisi, dan budaya Bali. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.